Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa bumi mengakibatkan banyak bangunan rusak di Gianyar. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Menteri Pariwisata meminta pembangunan villa dan hotel di kawasan Bali Selatan dihentikan untuk sementara waktu. Pembangunan infrastruktur akomodasi pariwisata seperti villa dan hotel di kawasan Bali Selatan saat ini sangat pesat. Bali Selatan seolah tidak mau kalah dengan daerah lainnya di Bali untuk merebut wisatawan. Namun pesatnya pembangunan di Bali Selatan justru membuat khawatir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga meminta pembangunan akomodasi di kawasan Bali Selatan dihentikan sementara agar ada kejelasan soal alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan komersial. Ia meminta pengambilan keputusan harus mempertimbangkan masukan dari tokoh adat sehingga tidak terjadi masalah terkait perizinan. Memoratorium alih fungsi lahan pertanian. Yang kedua mengenai OSS, nanti OSS itu berarti diangkat untuk lebih dipusatkan kepada pengambilan kebijakan yang komprehensif yang juga mempertimbangkan masukan dari tokoh adat, dari muatan lokalnya. Sehingga nanti kejadian-kejadian perizinan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi lapangannya itu bisa kita hindari. Yang ketiga ini adalah keinginan kita juga untuk memoratorium pembangunan hotel untuk sementara di fasilitas akomodasi. Fasilitas akomodasi itu karena dirasakan di Bali Selatan itu sudah terlalu overbuilt. Dan untuk menghindari overtourism maka harus ada dilakukan langkah yang tegas dan ini akan kita lakukan untuk dimintakan persetujuannya dari Bapak Presiden melalui mekanisme ratu. Menurutnya saat ini pembangunan di kawasan Bali Selatan sudah berlebihan sehingga dikhawatirkan akan memicu overtourism. Pemerintah harus mengambil langkah tegas agar pembangunan villa dan hotel di kawasan Bali Selatan tidak menjadi bumerang bagi masyarakat karena bisa merusak alam sekitar serta adat istiadat masyarakat sehingga justru merusak citra Bali sebagai daerah seribu pura. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Badung memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bagi wisatawan yang gemar menikmati suasana pedesaan, Desa Bahe Mengwi Badung bisa menjadi pilihan untuk berlibur. Pengunjung bisa menikmati sumber mata air di Taman Beji Maniksegara. Bagi umat Hindu Bali, sumber mata air ini juga dimanfaatkan untuk membersihkan diri. Untuk mencapai sumber mata air ini, pengunjung harus menyusuri pematang sawah dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Jaraknya sekitar 1 km dari jalan utama. Di sini pengunjung masih bisa menikmati air yang bersih dengan suasana yang sejuk. Banyak pengunjung yang sudah beberapa kali datang ke sini untuk menikmati suasana alam yang asri atau membersihkan diri. Keindahan yang ada di alam di sini Taman Beji Maniksegara di sini kan seperti itu karena di sini auranya menurut saya cukup baik sehingga memberikan apa istilahnya itu ketenangan diri
kenikmatan alamnya yang terutama gitu Pak. Pak ini datang sudah berapa kali Bapak ke sini Pak? Saya sudah hampir 6 kali. 6 kali ya? Hampir 6 kali sudah ya. Karena setiap hari raya mungkin piodalan juga ke sini. Di sini sebagai tempat rekreasi lah untuk wisata juga tempatnya bagus untuk pengelukatan ya, gitu bisa nanti apa juga dulu banyak di sini datang yang apa namanya pakai sepeda gini itu sekelilingnya ya kayak apa namanya bule-bule pernah ada juga di sini trekking. Gitu ya trekking. Kayak jalur trekking ini ada jalur trekkingnya jadi juga. Alamnya juga ya Bu ya alamnya ini. Juga ayo, selain ya. Alamnya juga apa memadai gitu loh auranya juga. Taman Beji Manik Segara ada tiga sumber mata air. Sejak dulu warga atau petani di daerah ini mandi dan membersihkan diri karena airnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya jajan lak-lak biu asal desa Penebel Tabanan. Makanan tradisional ini dapat dijumpai di sebuah warung. Jajan lak-lak biu dibuat dari adonan tepung beras, tepung terigu, buah pisang, serta parutan kelapa. Pembuatannya menggunakan tungku api dari tanah liat, lengkap dengan kayu bakarnya serta alat tradisional lainnya. Kalau boleh tahu Bu, apa Bu bahan-bahannya ini Bu? Bahannya tepung beras, ada terigunya dikit. Oh, iya. Dikasih garam. Isi kelapa juga ada Bu ya? Di atasnya pisang, di atas adonan pisang, di atasnya kelapa. Iya. Ada juga rasa-rasa, rasa keju, rasa coklat. Nangka itu yang ada sekarang. Oh dipadukan rasanya. Itu ya Bu ya? Ya. Oh iya. Bu kalau boleh tahu ini enaknya dimakan pada pagi hari, siang atau kapan Bu? Bu di gak usah gitu dari pagi sampai malam gak apa-apa. Oh. Karena kelapanya sudah direbus. Iya. Yeah. Orang jauh-jauh dari Denpasar, kan dia dipakai sorenya itu gak apa-apa. Hmm. Nah, katanya gak basi itu kelapanya. Apa yang membuat ciri khas ini Bu? Ciri khas makanan ini apanya Bu? Enaknya apanya Bu? Enaknya apa itu? Kayak dulu itu yang kayak entip, nasi entip yang dulu gitu kata orang. Yeah. Itu yang disegani orang, itu karena ada hitam-hitamnya. Ini tahun berapa Bu udah buat gini Bu? Tahun 2009. Jadi ini memang ciri khas ya makanan di Penebel ya Bu? Ya, ciri khas Penebel. Satu porsi berisi 3 potong lak-lak biu dijual Rp10.000. Setiap harinya, warung ini selalu ramai dikunjungi warga yang ingin membelinya. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.